Yo. 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 Yo, Mas. Yo, hati-hati om. Pendek ya?
Selamat siang, saya ucapkan dari stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti biasa di konten kali ini, kita akan hunting ramainya kereta api siang sampai sore di stasiun tersibuk Jakarta. Itu baru saja melintas kereta api Argo Parahyangan Jakarta-Bandung pada pukul 13.24. Habis ini harusnya ada kereta api Berantas relasi Jakarta Blitar. Oke, kereta api Berantas Jakarta Blitar. Yo. Argo Parahyangan dari Bandung tujuan Jakarta, idle kereta api Gajayana. Kereta api Argo Parahyangan, idle kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara. Yang kelima, Jatinegara Timur segera masuk tujuan Kabupaten Jakarta, ia masuk segmen jalur 5. Yang kelima, tujuan Kabupaten Timur segera masuk tujuan Kabupaten Jakarta, ia masuk segmen jalur 5. Yang kelima, tujuan Kabupaten Timur segera masuk tujuan Kabupaten Jakarta, ini JR 205, 24, 25 arah Bandan via Pasar Senen. Ya Mas. Di Moral 37 Cigarang, rangka ini masuk stasiun Manggarai. Bagi penumpang dengan tujuan Bekasi sampai dengan Cigarang, silakan tunggu di peron jalur 1. Dari jalur 7 dari arah barat dipersiapkan masuk lokomotif pulang Dipo. Saunggali dari Kutoarjo masuk jalur 4 stasiun Jatinegara pada pukul 13.57. Tumben ya ditarik loko CC206. Saunggali berangkat. Nah ini jalur 7 ada lokomotif pulang. CC206-1349. Oke, ini untuk Saunggali kelas premium dan kelas eksekutif. Tujuan kampung banyak di Amasar, Senin, rangkaiannya masih tersedia di stasiun Bekasi.
Yo. Wah, masih nice hits, teman-teman. Argo Parahyangan, Bandung, Jakarta, Gambir. Kereta api menoreh dari Semarang kelas ekonomi. Jalur 3 kereta api Argo Merbabu, Jakarta Semarang, kelas eksekutif. KA 5107 di jalur 2. Jalur 7 dari arah timur dipersiapkan masuk kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Diizinkan berangkat, jalur 2 diizinkan berangkat. Kereta api Kertajaya, relasi Jakarta Pasar Senen, Surabaya Pasar Turi, kelas premium.
tujuan Kabupaten Kiamatan yang terjamah berangkat bagi gerbang yang masih berada di luar area, dipersilakan untuk segera naik jalur 5. Thank you.
Jalur 2 Kereta Api Argo Parahyangan Jakarta-Bandung. Awas hati-hati jalur 2 dari arah barat kereta api melintas langsung. Ini papasan dua kereta api Argo, teman-teman. Jalur 2 melintas Argo Parahyangan Jakarta-Bandung. Jalur 4 melintas Argo Lawu Solo-Jakarta. Apa kereta api favorit teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Informasikan tujuan Bekasi berangkat stasiun Manggarai dan tujuan Cikarang rangkaian ini masuk stasiun Tanah Abang. Bagi penumpang dengan tujuan Bekasi sampai dengan Cikarang silakan menunggu di barang jalur. Tujuan Kampung Badan via Manggarai Tanah Abang Duri rangkaian ini berangkat stasiun Slender. Ini 20669 X Batubara. Jalur 2 dari arah timur dipersiapkan untuk tujuan Kampung Badan via Manggarai Tanah Abang Duri jalur 2. Dan informasikan tujuan Kampung Badan via Pasar Senen. Rangkaian yang masih tersedia di stasiun 2. Oke. Itu dia kereta api Argo Lawu sebagai kereta penutupan pada video kali ini. Oke, jadi terima kasih teman-teman telah menonton kompilasi kereta api pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Alfa RPRW dari Stasiun Jatinegara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selamat datang di kereta api Argo Semeru.